Selamat sore adik-adik, ibu-ibu. Buat yang baru mau berangkat bimbel, semangat ya. Adik-adik, ibu-ibu, siapa yang punya anak? Adik-adik, ibu-ibu, siapa yang punya anak? Tolong aku, akunya jomblo baru. Pengen tinggal dengan yang ada jawabannya. Gak laku-laku. Tadi yang baru saja gue lakukan adalah sebuah ilustrasi ya. Commenters, yang baru saja saya lakukan tadi adalah sebuah ilustrasi dari permainan yang akan kita mainkan. Yaitu adalah game. Oke, gue tahu. Game lanjutin liriknya dalam sebuah berita. Ya, atau news musikal. Oke. Dari tadi ngomongnya news musikal gitu, Pak. Oke. Kita langsung undang ini dia untuk menemani kamu bermain adalah Audi Marissa. Silakan menempati ininya, Neng, menempati posisinya. Ini adalah news musikal, jadi saya akan membacakan berita. Kalian harus kalian harus memperhatikan benar-benar kata-kata yang saya bacakan. Karena terselip kata-kata atau kata yang menjadi awalan sebuah lirik lagu. Nanti begitu kalian mengenalinya langsung dinyanyiin. Contoh misalnya ya. Contoh. Tertangkap seorang maling pada hari Minggu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota gitu. Kata apa kali? Kata apa kalimat nih, Pak? Kata. Kalau kata pada... atau kata-kata? Oh, gitu. Oke, baiklah kalau begitu mari kita mulai game news musikal. Ya, pilih plasmanya. Ada 4, silakan Audi. Oh, aku dulu. Pilih 2 deh. 2, baiklah. 2 ada kategori apa beritanya? Berita hiburan. Kita lihat headline-nya. Ini dia beritanya. Reni habiskan 9 jam untuk temukan baris terakhir Excel. Lah iya bener. Sudah siap ya? Ingat, ketika kalian mengenali sepertinya ini lirik lagu, langsung nyanyikan. Oke, jadi kakak gak bakalan stop ya? Aku stop. Oh stop, okay. Begitu aku stop. Oke. Sebelum di-tets, gak stop ya? Boleh, saya. Baiklah, ini deh. Mimpi adalah kunci. Bagi orang yang mau melakukan hal yang ber... Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Betul, 1! Pasti kakak udah nyontek kan? Jangan tahu ada gengsi ini. Dalam satu berita ini tidak hanya ada 1, tapi ada beberapa. Mungkin 2, mungkin 3. Berarti lebih dari 1 ya, Pak? Iya, betul. Oh. Seperti seorang pria bernama Hunter Hobbs yang berhasil membuktikan bahwa deretan kolom Microsoft Excel itu sebenarnya ada batasnya. Memang, kolom terujung di Microsoft Excel itu tak mudah dicapai. Hobbs sendiri menemukannya setelah berjam-jam. Hobbs. My hopes, my hopes. Salah! Kamu main-main ya. Tadi saya anulir, jadi 0 lagi dia skornya. Yes! Wah, gak bisa nih kayak ini nih. Gak jadi. Oke. Berarti masih 1-0 ya. Aduh, okay, susah gamesnya. Kita lihat ini dia, beritanya. Hey guys, so I just finished, we got to the very bottom of Excel, all 1,048,576 records. Wah, baru tahu kita. Gue mau data apa sih pakai segitu banyak orang, Pak? Iya, buat apa? Iya kan? Oke, berarti masih 1-0. Silakan Danang pilih kategorinya, ada 4 yang sudah terbuka, 1, masih ada 3. Saya pilih nomor 3. Baiklah, 3.
politik. Waduh, berat banget ya Bapak pilihannya ya. Saya nih, saya banget. Kita lihat headline-nya. Keseruan Presiden Jokowi potong rambut di barbershop. Baiklah. Keseruan terjadi saat seorang presiden memotong rambutnya di sebuah barbershop gaul. Bagi Jumadi, barberman dari pangkas rambut tersebut, kedatangan Pak Presiden adalah anugerah terindah. Audi. Anugerah yang terindah. Lagu siapa? Lagu ini. Aduh. Apa ya? Tadi aku ingat, tiba-tiba lupa lagi. Iya. 5, 4, 3, 2, 1, Danang. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Betul! Pagi ke malam hari, boleh didengerin gak? Oh iya, dia ya. Pagi ke malam hari, tak pernah terlintas di hati. Lanjutkan. Apakah lanjutannya? Stay tune di The Comment. Weh, bukan. Bunto Aji. Kita lihat dulu videonya. Oke, bosku. Mau kemana, Bapak? Mau potong rambut. Hati-hati loh mas motongnya mas. Oh iya. Nanti tambah jelek nanti. Berapa orang tua gini modelnya apa mas? Modelnya ya rapin aja. Di undercut aja mas. Ntar pada kaget ntar pas meeting. Itu sebenarnya kok di undercut bagus loh mas. Coba aja gak apa-apa. Ini nanti kalau jadi ganteng cukup sini terus. Wah, luar biasa Pak Jokowi ya. Aduh, itu dia tadi KS. Silakan Audi pilih. Aku pilih nomor 1. 1. Kenapa? Karena aku pengen di nomor 1 kan. Aku emang nomor 1 kan kamu terus. Ini dia headline-nya. Oh, robot. Monyet berduka melihat robot bayi monyet mati. Cakep. Jadi si bayi monyet punya robot. Robot, kita lihat aja. Nanti ya, saya dengerin, saya bacain dulu boleh ya? Iya boleh. Sekumpulan monyet ini kelimpungan. Ketika tertangkap, sedang bersedih atas meninggalnya bayi monyet robot yang terbunuh saat pengambilan gambar. Monyet-monyet ini biasanya tinggal di puncak gunung. Nah, aku dong, please aku ya. Iya udah. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Waduh. Nyanyi bareng band dong. Lanjut. Kiri kanan ya. Kiri kanan. Ku. Ayo dong, nadanya yang masuk dong di suaraku. Dalam sebuah rekaman langka yang diambil acara BBC, Spy in the Wild, peneliti menggunakan robot untuk mengobservasi perilaku monyet langur untuk membagikan pekerjaan mengasuh anak. Dan juga untuk melihat apakah anak-anak monyet langur mendapatkan kenyamanan, kesempurnaan dari sang induk. Kesempurnaan cinta. Wah, jadi kayak lagu perjuangan ya. Oke, betul. Yes. Ya, baiklah. Kita lihat aja videonya ya. Untuk apa saya bacain lagi? Orang udah habis. Masa sih, ini dia beritanya. Ini, ini si robotnya. Oh, balada kera. Oh, ini bayi. Oh, wah, ditarik-tarik. Wah, serem juga ya. Oh, kok gak gerak ya, mati gitu katanya.
Wih, bangun. Bangun. Ya. Tuh dijatuhin. Dia mati. Tapi mirip banget sih. Iya. Tidak. Ya, kasihan. Silakan dalam terakhir. Kita lihat teknologi ya, kita lihat headline-nya. Mengaspal jalan terlihat seperti mengecat menggunakan kuas. Oke. Baiklah, ini dia beritanya. Negeri kangguru itu pun berperikat tinggi dalam banyak... Australia negeri wool katanya, katanya kangguru binatangnya. Salah. Enggak, Jang. Lah, masa salah, Pak? Kan negeri kangguru. Lo, oh, negeri gitu. Wool ya, oh iya, maaf. Oke. Baiklah, salah! Berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antara bangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi dan perlindungan, kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Seperti yang dilansir Ketua Pembangunan Australia yang hanya bisa dihubungi via suara telepon. Lagunya Ran, aku di sini dan kau di sana. Kita berjumpa via suara. Skrumen eskim skramin nurpan skrumen eskim. Yo. Australia membuat jalan di hamparan tanah kosong, ini pun jadi salah satu buktinya. Australia kini memiliki truk pembuat aspal otomatis yang bisa hadir, merubah segalanya. Kau hadir, merubah segalanya, menjadi lebih indah. Gimana? Keren. Wow. Thank you. Oke. Betul! Hey. Apa nyerna dulu apa iya lagi? Iya benar gitu. Karena skor ini terakhir adalah 3. Alhamdulillah. Audi menang. Saya dizolimi lah. Skor yang terakhir itu 3 tadi poinnya. Oh, saya enggak dikasih tahu tadi, Pak. Itu kan ada di otak saya. Oh iya benar. Iya, yang menang dapat puding. Oh iya, kita lihat dulu nih videonya nih. Saya ambil puding kalau gitu. Keren. Kayak bisa ya? Kayak nguas ya. Dia tapi enggak bisa belok. Lah ya kalau belok berantakan dong. Gimana sih? Oh, bisa ya? Bisa dong. Oh, Oke. Eh, nyanyiin dong, nyanyiin makan puding dong buat Audi nih. Gak cocok nadanya, oh, iya, Pak. Iya. Ya udah. Audi makan kita suapin, tapi Ben juga kita suapin supaya kita nyanyi. Iya. Eh, gak apa-apa, nanti aku makan sendiri aja. Gak apa-apa, enak. Kok aku perasaan aku gak enak sih? Enak. So good. Awas, hati-hati nyelip di kawat gigi. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya saja. Ada keseruan apa lagi? Boleh disaksikan The Comment.